Lebih laku dari partai final, tiket timnas U23 Indonesia versus Irak sold out sampai 2 hari lalu, guys. Jadi 2 hari lalu itu sudah sold out menuju pertandingan nanti malam, ya Kamis malam, dan tentunya dengan waktu setempat di Qatar ya. Tiket pertandingan perebutan juara ketiga Piala Dunia U23 2024 antara timnas U23 Indonesia versus Irak ludes. Luar biasa, supporter-supporter Indonesia kalah menang tetap buat tiket sold out. Luar biasa. Sampai euforia ini itu dikenal atau dipuji oleh fans-fans bola lain, di mana mereka salut dengan fans-fans bola Indonesia, supporter Indonesia yang tetap mendoakan, yang tetap bersemangat kalah menang, dan lebih hebatnya lagi sampai bersalawat di dalam stadion. Luar biasa merinding ya, sudah tiket ludes. Ya, kalau menang sih biasa tetap disupport. Seperti apa euforianya antara pertemuan fans supporter Indonesia dengan fans dari Irak, guys? Mari kita lihat euforianya. Oke, ini kita lihat nih supporter Indonesia bertemu dengan supporter Irak, guys. Indonesia, Irak. Kalah, kampret. Nggak ada cerita kalah-kalah, nggak ada, bantai terus. Ini harus merebutkan 3 ya, kita harus sampai ke Olimpiade Paris, guys. Ini nggak ada cerita lagi, barbar terus. Nggak ada. Jangan kasih ampun, guys. Timnas, ya, gas terus. Nanti malam kita harus lebih semangat. Nah. Wow. Kalah. Tandain orang yang bilang kalah ini ya. Tandain. Ini orangnya, guys. Yang bilang kalah. Oh, tidak bisa. Tidak bisa dikalahkan ya. Jangan enak aja ngomong-ngomong kalah nih. Nggak bisa kayak gitu dia. Momen ketika supporter Indonesia bertemu dengan supporter Irak di dalam kereta api, guys. Nah. Five apa pula aku bilang five one, gak ada cerita. Five one, gak ada cerita ya. Five one ya, satu untuk Irak. Ngadi-ngadi deh. Five one, gitu ya. Five one. Wah, sekati-kati dia bilang Irak 5, Indonesia 1. Oh, gak bisa kayak gitu, Furguso. Merinding, guys, merinding ya ketika melihat lapangan stadion dimerahkan oleh timnas Garuda Merah Putih dengan supporter-supporternya, guys. Ultras Garuda memang gak ada lawan, guys. Ultras Garuda wilayah Qatar, guys. Luar biasa pendukung fans Indonesia kepada timnas Garuda, guys. Kalah menang tetap didukung. Merinding. Lautan merah, guys, di mana-mana ultras Garuda. Luar biasa memang supporter Indonesia. Wow, jadi perhatian dunia, guys. Luar biasa. Ini kata pengamat sepak bola Irak terhadap Indonesia, guys. Ini kata pengamat sepak bola Irak. Sart بالفعل اكو تطور لمنتخب الاندلس لان احنا بالفتره شوف من السنوات الاخيره ظهر لنا فيتنام جيد. تعرف كل مبارياتنا مع فيتنام، السعوديه مع فيتنام، كل فرق الخليج لما تلعب مع فيتنام ليش؟
مدرب كوري قاد كرة القدم يعني بجودة عالية بالتكنيك، وش تسوي؟ تثبت الأشياء اللي تريد تشتغل عليها. ونجح المدرب الكوري الجنوبي، لكن فيتنام الآن غادرهم، تروسي يدربهم الفرن بعقلية مختلفة جدا، صح. تعتمد على الانتقال وتعتمد على كثير من الأشياء الهجومية تختلف. لكن هذا المدرب الكوري اللي في اندونيسيا اللي راح نواجهه مدرب ناجح، مدرب ركز على عمله، مدرب طموح جدا، وأول إشارة أرسلها اللاعبي الجمهور حتى يروح هاي مخاوف الجمهور. أول شيء قال أنا خايف من الجمهور. Supporter Indonesia menjadi yang paling tampil atraktif dan paling banyak datang memenuhi Stadion Abdullah bin Khalifa. Indonesia masih 100% meraih kemenangan di stadion ini. Timnas senior dan timnas U23 sudah 4 kali bertanding di sana. Mohon respect pendukung Timnas Indonesia, bersihkan stadion. Seusai pertandingan, Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan. Tentunya ini adalah bukti bahwa supporter Indonesia sangat dewasa dan berterima kasih pada Stadion Qatar karena berhasil mengantarkan sejarah baru bagi Timnas Indonesia U23. Aku akan ikut sama Tuhan.